Di beberapa video sebelumnya, saya telah membahas tentang beberapa anime-anime yang menyisipkan pesan-pesan ajaran Islam dalam ceritanya. Misalnya seperti dalam video saya yang berjudul Ajaran Islam dalam Anime Attack on Titan. Dan satu lagi video yang berjudul Ajaran Islam yang terkandung dalam anime Naruto. Nah, masih dalam topik yang sama yaitu ajaran Islam yang terkandung dalam anime-anime terkenal di Jepang dan seluruh dunia. Kali ini anime yang akan kita bahas dan kupas adalah mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian yang mengaku sebagai seorang wibu sejati. Yap, yang kita bahas adalah ajaran Islam yang terkandung dalam anime berjudul Demon Slayer atau dalam bahasa Jepangnya juga disebut Kimetsu no Yaiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan serta keceriaan sehingga masih bisa menyimak serta menikmati artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology. Dan tak henti-hentinya saya selalu mengingatkan untuk tetap setia dan mensupport selalu channel Egagology ini dengan cara like, subscribe, dan share selalu video-video berkualitas Egagology di grup chatting komunitas kalian. Mari kita kembangkan channel ini agar bisa menjadi sebuah wadah berkumpulnya para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Oke, seperti yang saya katakan pada pembukaan di atas, hari ini kita akan membahas tentang ajaran Islam yang terkandung dalam anime Demon Slayer, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Kimetsu no Yaiba. Untuk kalian yang belum tahu, Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer adalah sebuah manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh seorang mangaka bernama Koyoharu Gotouge. Kisahnya sendiri mengikuti dari perjalanan seorang pembasmi iblis bernama Kamado Tanjiro. Diceritakan bahwa ia menjadi pembasmi iblis dikarenakan sebuah tragedi di mana keluarganya dibantai oleh para iblis dan hanya menyisakan adik perempuannya yang telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah iblis. Adiknya tersebut bernama Nezuko. Akhirnya Kamado Tanjiro yang selalu membawa adiknya kemanapun ia pergi itu pun menjadi pembasmi iblis dengan cara bergabung di sebuah organisasi bawah tanah bernama Demon Slayer. Dan dari sinilah petualangannya dimulai. Di organisasi Demon Slayer ini pula ia bertemu dengan teman-teman sesama pembasmi iblis lainnya. Dan di dalam organisasi ini pun juga ternyata ada tingkatan-tingkatan atau pangkat tersendiri yang semua itu dinilai dari tingkat kekuatan mereka menghadapi para iblis. Serial ini sendiri telah terbit sejak bulan Februari tahun 2016 di majalah bulanan Weekly Shonen Jump. Dan hingga tahun 2020 ini telah diterbitkan sebanyak 20 volume. Dan serial ini pun telah diangkat menjadi serial anime pada tahun 2019 dan menjadi salah satu anime terbaik dan terpopuler di tahun 2019. Oke, setelah kalian mengetahui apa itu yang namanya serial Demon Slayer atau dalam bahasa Jepangnya juga disebut Kimetsu no Yaiba, maka kita akan masuk ke dalam inti pembahasan kita kali ini. Sebelum kita mulai, sebagai peringatan dan penekanan bahwa fakta-fakta tentang masuknya ajaran Islam dalam serial Demon Slayer ini saya dapatkan dari serial animenya. Karena saya sendiri tidak pernah membaca manganya, jadi saya belum terlalu tahu alur kelanjutan dari cerita serial ini. Maka dari itu, saya mengumpulkan fakta-fakta ini dari serial anime yang telah berjalan sebanyak 26 episode. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita buka dengan fakta bahwa suara azan terselip di BGM atau soundtrack dari anime Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba. Sebenarnya pembahasan ini telah saya mention pada video saya sebelumnya, yaitu video yang berjudul Ternyata Orang Jepang Sangat Menyukai Yang Namanya Suara Azan. Ya, di video itu saya sedikit menceritakan bagaimana sebuah kasus di awal tahun 2020 ini di mana terdapat sebuah suara azan terselip di soundtrack atau BGM dari anime Kimetsu no Yaiba. Suara azan ini sendiri terselip tepatnya di BGM berjudul Kamado Tanjiro Next Place.
Namun pada akhirnya kasus itu pun diselesaikan dengan cara yang lumayan elegan dan sangat-sangat bijaksana. Walaupun sebenarnya kasus BGM ini sendiri banyak mengundang yang namanya pro dan kontra dari para penggemar-penggemar anime di seluruh dunia. Yap, sebenarnya hal ini emang menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat dan pada khususnya penggemar anime. Namun tidak ada salahnya juga kan jika saya memasukkan BGM azan ini sebagai bukti bahwa adanya suara azan di anime Kimetsu no Yaiba sebagai salah satu pesan atau ajaran Islam yang terselip di anime Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba ini. Jika kalian penasaran dengan pembahasan saya tentang azan di BGM anime Kimetsu no Yaiba, mungkin kalian bisa langsung tonton saja video saya sebelumnya yang berjudul "Ternyata Orang Jepang Sangat Menyukai Yang Namanya Suara Azan", atau bisa kalian klik di sebelah kanan atas ya. Oke, langsung saja kita ke poin yang kedua. Yang kedua adalah hadis Nabi yang disebutkan dalam dialog anime Kimetsu no Yaiba, tepatnya pada episode ke-8 di mana Kamado Tanjiro bertemu pertama kali dengan Tamayo dan Yushiro. Diceritakan bahwa sebenarnya mereka berdua ini adalah seorang iblis yang sedikit memiliki perbedaan dengan iblis pada umumnya, karena mereka tidak memakan manusia dan sudah terlepas dari kutukan seorang villain utama dari serial ini, yaitu Kibutsuji Muzan. Dalam serial ini disebutkan bahwa Tamayo adalah seorang dokter yang hidup menyendiri di balik tembok jalan buntu persimpangan jalan. Ia membuka klinik untuk mengobati para korban-korban dari adanya tragedi perubahan iblis yang dilakukan oleh Kibutsuji Muzan. Sedangkan Yushiro sendiri adalah seorang iblis yang sebenarnya adalah hasil eksperimen dari seorang Tamayo. Jadi di sini dikatakan bahwa Tamayo lah yang menciptakan Yushiro sebagai seorang iblis. Sebelum menjadi iblis, Yushiro sendiri dikatakan sebagai seorang yang memiliki penyakit kronis, sehingga ia divonis tak akan lama lagi hidup di dunia ini. Sehingga Tamayo pun memberikan pilihan agar Yushiro tetap bisa hidup, namun hidup dalam kehidupan baru, yaitu sebagai seorang iblis. Dan diceritakan pula bahwa Tamayo serta Yushiro bisa hidup tanpa memakan tubuh manusia, padahal mereka adalah seorang iblis, karena mereka telah memanipulasi tubuh mereka sendiri sehingga mereka bisa bertahan hidup tanpa memakan apapun dan tanpa memakan tumbal manusia hidup. Namun sebagai gantinya mereka hanya diharuskan meminum sedikit saja darah manusia. Namun hal itu bisa diakali atau dimanipulasi oleh mereka. Mereka membeli darah dari sumbangan atau donor darah dari orang-orang miskin. Dan di episode ke-8 ini, pada saat pertama kali Tanjiro bertemu dengan Tamayo, saat itu Tanjiro bertanya pada Tamayo, apakah seorang manusia yang telah berubah menjadi iblis bisa dikembalikan lagi menjadi seorang manusia seutuhnya? Atau dengan kata lain bisa dikatakan mengembalikan iblis menjadi manusia seperti sedia kala. Dan di adegan ini Tamayo mengatakan dalam beberapa dialog bahwa hal itu sangat-sangatlah mungkin terjadi dan sangat-sangat bisa. Dengan diiringi sebuah BGM yang sangat lembut dan enak didengar, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa segala sesuatu penyakit itu pasti ada obatnya, dan segala sesuatu itu pasti ada cara untuk mengobatinya. Saya membaca kalimat dialog-dialog dari anime Kimetsu no Yaiba ini, saya menjadi teringat dengan sebuah hadis Rasul yang mengatakan dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuh penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Hadis riwayat Bukhari. Dan ditambah lagi dengan sebuah riwayat dari Musnad Imam Ahmad dan dari sahabat Usamah bin Zaid, menceritakan bahwa aku pernah berada di samping Rasulullah. Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad.
Dari hadis-hadis di atas dan dari sebuah dialog sederhana oleh salah satu karakter penting dari anime Kimetsu no Yaiba, yaitu Tamayo ini, bisa disimpulkan bahwa sang kreator dari serial ini mungkin terinspirasi dari hadis Nabi yang mungkin pernah ia dengar atau lihat sekilas di beberapa kesempatan kali ya. Entahlah. Dan jika kalian mengatakan bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh banyak orang, No, tidak. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang hanya bisa ditemukan dalam hadis-hadis Nabi. Tidak akan bisa kita temukan di sumber-sumber lainnya. Sama halnya dengan sebuah hadis yang mengatakan belajarlah hingga ke negeri Cina. Kata-kata ini hanya bisa kita temukan pada hadis Nabi dan tidak dapat kita temukan di sumber-sumber lainnya. Sama seperti di negara barat, sangat terkenal dengan yang namanya sebuah ungkapan yang biasa dikatakan oleh orang-orang barat ketika membuat sebuah janji, yaitu jika Tuhan menghendaki. Kata-kata ini berasal dari ajaran Islam yang membiasakan kita untuk mengatakan insya Allah ketika berjanji kepada orang lain. Karena sejatinya ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh agama-agama selain agama Islam. Dari pembahasan kita tentang ajaran Islam yang terkandung dalam anime Kimetsu no Yaiba ini, bisa kalian lihat dalam episode ke-25 dari animenya, yaitu ketika flashback dari salah satu karakter sampingan dari anime ini, yaitu Kanao. Diceritakan bahwa Kanao ini adalah seorang budak yang dibeli oleh kakaknya, salah satu prajurit pilar dari organisasi Demon Slayer, yaitu Shinobu Kocho. Ia ditemukan secara tidak sengaja oleh kakaknya Shinobu Kocho yang bernama Kanae Kocho ini. Di sebuah jembatan, ketika Kanao sedang dijajakan untuk dijual sebagai budak oleh keluarganya sendiri. Dan mungkin karena kasihan serta merasa tertarik dengan keimutan dari Kanao, akhirnya Kanao pun dibeli oleh Kanae Kocho dan dibebaskan serta diberikan pengarahan menjadi seorang prajurit alias dijadikan murid pribadi oleh Kanae Kocho. Hingga akhirnya kematian merenggut nyawa Kanae, Kanao pun akhirnya diambil alih oleh Shinobu, adiknya. Lalu, di mana letak Islamnya? Mungkin hal ini harus saya tekankan sedini mungkin dengan kalian semua ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan pembebasan budak ataupun perbudakan dalam kisah-kisah anime pastilah berhubungan dengan ajaran Islam. Contohnya, Tate no Yusa, Magi, Soukoku no Altar dan masih banyak yang lainnya. Kenapa saya bisa mengklaim dan mengatakan hal seperti itu? Karena pada sejarahnya agama yang betul-betul getol sekali membahas tentang perbudakan dan pembebasan perbudakan adalah agama Islam. Budaya Jepang sendiri hingga Perang Dunia Kedua masih menerapkan yang namanya perbudakan. Bahkan pada Perang Dunia Kedua pun masih menerapkan yang namanya perbudakan seks untuk para prajurit-prajurit Jepang yang bertugas di wilayah-wilayah Asia Tenggara dan Cina. Sedangkan di Barat, topik ini akan sangat-sangat tabu untuk dibicarakan. Dan di sana kita tidak diperbolehkan membicarakan tentang topik atau hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan yang namanya perbudakan. Karena di Barat, perbudakan sangat identik dengan yang namanya eksploitasi atau pemerasan terhadap suatu kaum. Dan juga diidentikan dengan yang namanya penjajahan terhadap suatu negara dan etnis, seperti etnis kulit hitam, Indian, dan masih banyak yang lainnya, yang dijadikan sebagai budak bagi orang-orang Eropa pada zamannya. Sedangkan dalam Islam diajarkan bahwa para budak itu harus dibebaskan dengan cara dibeli dari tuan sebelumnya, lalu dibebaskan menjadi manusia merdeka sesuai kodrat manusia seutuhnya. Sejarah mencatat dengan sangat betul dan sangat rinci bahwa ada sebuah dinasti kerajaan yang pada asalnya merupakan sekumpulan para budak-budak belian dari para tuan-tuannya, yang pada akhirnya dinasti tersebut berpindah kepada para budak-budak tersebut dan akhirnya mereka mendirikan dinastinya sendiri. Ya, sejarah itu adalah sejarah tentang dinasti Kesultanan Mamluk. Bahkan sebelum mereka menjadi sebuah dinasti tersendiri, mereka dikenal sebagai tentara-tentara tangguh penjaga kekhalifahan Abbasiyah. Mereka diberi persenjataan dan bahkan kekayaan mereka melebihi kekayaan para tuan-tuannya. Padahal dalam kenyataannya mereka masih berstatuskan budak belian dari para tuan-tuannya. Inilah alasan mengapa Islam tidak secara tegas mengatur untuk menghapuskan yang namanya perbudakan. Tetapi Islam mengatur tentang tata cara bagaimana mengurusi budak yang baik dan benar. Sebagai contoh adalah jika kamu memiliki budak, maka kamu harus memberikan makanan yang sama dengan yang kamu makan,
lalu pakaian yang sama dengan yang kamu pakai, lalu begitu pun dengan harta benda dan yang lainnya. Jadi jika kamu memiliki mobil, maka budak kamu pun harus memiliki mobil. Waduh, tekor gak tuh? Ya, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang artikel yang berjudul Pesan-pesan Islam dalam Anime Kimetsu no Yaiba, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut juga dengan anime Demon Slayer. Hingga saat ini baru 3 poin itu saja pesan-pesan yang bisa saya dapatkan dari anime Kimetsu no Yaiba. Ya, kita berharap saja semoga anime ini masih berlanjut ke season-season berikutnya, sehingga mungkin makin banyak lagi pesan-pesan yang bisa saya temukan tentang ajaran agama Islam dari anime Kimetsu no Yaiba ini. Dan terakhir, jangan lupa juga like dan subscribe channel ini, karena like dan subscribe kalian sangat membantu untuk mengembangkan channel ini, sehingga mungkin channel ini bisa menjadi wadah bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat egalogi.